Sosok Irfan Bukhari, salah satu korban ledakan tungku smelter PT ITSS Morowali berjalan tegap saat kondisi gosong viral di media sosial. Tak sedikit orang yang menyebutnya mendapatkan mukjizat. Namun Irfan kini dikabarkan meninggal dunia pada Senin 25 Desember. Ia sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Bungku Morowali usai menderita luka bakar. Irfan sempat viral karena berjalan kaki menuju truk dengan baju compang-camping dan wajah gosong. Bahkan ia sempat membantu evakuasi korban di lokasi kejadian. Jenazah korban dikebumikan di tempat pemakaman umum Dusun Silopo, Desa Miring, Kecamatan Binuang. Salah satu keluarga korban, Andi, mengatakan korban sudah 1 tahun lebih merantau di Morowali. Bahkan Irfan sempat pulang beberapa bulan yang lalu lantaran sempat cuti.